Halo teman-teman, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di video kali ini kita akan berbagi tips atau tutorial ya teman-teman, masih seputaran dengan AI, yang mana yang lagi hits atau yang lagi viral saat ini adalah kucing joget Tang Ting Tung. Nah, seperti apa videonya? Silahkan simak video yang satu ini. Oke teman-teman, memang saat ini channel seperti ini atau konten seperti ini itu lagi viral atau naik daun ya teman-teman, yang mana seperti yang kalian lihat di sini tuh sebenarnya bukan kucing asli atau sungguhan ya, melainkan ini adalah buatan dari AI. Nah, kita lihat dari channel Kak Serenovive, yang mana kalau kita lihat di populernya itu mencapai sampai dengan 4,3 juta, 1,3 juta dan 500 ribu kali ditonton. Nah, seperti ini ya. Kalian pasti akan bertanya-tanya, apakah channel ini bisa dimonetisasi? Nah, kebetulan kita bisa lihat yang mana di sini terdapat simbol atau super thanks ya, teman-teman. Yang mana channel seperti ini itu aman alias tidak terdeteksi adanya pelanggaran konten berulang dan ini bisa dimonetisasi. Nah, buat teman-teman yang penasaran bagaimana cara pembuatannya, kalian bisa simak nih. Oke, langkah yang pertama adalah kita akan meminta atau membutuhkan bantuan dari Google Translate, yang mana kita akan membuat prompt terlebih dahulu dan kita akan mengenerate sebuah gambar sebelum kita membuat mereka berjoget ataupun menyanyikan lagu ya teman-teman. Di sini kita akan menuliskan promptnya ya, yang mana saya menggunakan Google Translate untuk memudahkan dalam menggunakan bahasa Inggris, karena prompt yang terbaik adalah yang menggunakan bahasa Inggris ya teman-teman. Di sini kita menuliskan kucing lucu mengenakan kostum kelinci. Nah, memakai topi, kacamata hitam, tersenyum, dan berdiri. Oke, kita menggunakan Bing sebagai tools AI yang kita gunakan ya. Kalian masuk ke Bing, kalian pilih Copilot ini ya teman-teman. Di sini kalian tinggal pastekan prompt yang sudah kalian buat tadi dan kita generate. Oke, tunggu. Copilot sedang membuatkan gambar kita ya. Oke, di sini nanti kita akan diberi 4 pilihan biasanya, yang mana sesuai dengan keinginan kita atau yang akan kita gunakan. Nah, setelah seperti ini, kalian tinggal pilih salah satunya ya teman-teman. Kalian ingin menggunakan gambar yang mana? Nah, ini pastikan kalian memilih yang full body ya, agar terlihat gerakan kaki dan tangannya. Teman-teman bisa mendownload terlebih dahulu di Play Store. Di Play Store dengan mengetikkan di sini ya, namanya linpo.apk. Nah, ini langsung saja kalian pilih yang ini ya teman-teman. Nah, yang ini apabila kalian sudah menginstalnya, kalian langsung buka aja. Di sini kita pilih maybe later. Nah, di sini terdapat ya beberapa pilihan gambar gerak-gerak. Kita akan menggunakan atau memakai yang photo dance. Nah, teman-teman tinggal pilih aja yang photo dance dan teman-teman bisa memilih ingin menggunakan gerakan yang seperti apa nih. Kalian tinggal pilih aja. Ketika kalian sudah menemukannya, kita akan langsung memilih use ini. Di aplikasi ini untuk pertama kali kita mendapatkan koin sebanyak 24 koin ya teman-teman. Kita mendapatkan 24 koin untuk pertama kali login menggunakan akun baru. Nah, apabila kita melakukan generate, maka kita akan dipotong 20 koin setiap gambarnya, yang mana kita hanya bisa menggunakan satu kali dari generatan video joget ini ya teman-teman. Jadi pastikan kalian memilih gambar yang terbaik.
Oke, dan apabila kalian ingin mendapatkan lebih dari jeneratan jogetannya, maka kalian bisa melakukan upgrade ke akun premium. Nah, seperti itu ya teman-teman. Oke, kita akan praktekkan bagaimana caranya. Oke teman-teman, kita langsung aja memilih template mana yang akan kita gunakan dan gaya seperti apa yang akan kita gunakan pada jeneratan gambar kucing kita. Setelah kalian menemukan gambar yang sesuai dan jogetan yang sesuai, kalian langsung saja pilih use ya teman-teman. Di situ di bawah gambar ada tulisan use yang mana kita langsung pilih ya. Seperti ini kita pilih use dan kita akan mengupload. Oke teman-teman, kita akan mengupload gambar yang ada di galeri kita ya, yang tadi sudah kita simpan sebelumnya. Nah, kita langsung pilih aja dan kita pilih continue ya teman-teman. Dan di sini koin kita akan dipotong sebanyak 20 koin, yang mana kita mendapatkan 24 tadi dipotong menjadi 20, maka sisa 4. Oke teman-teman, kita tunggu prosesnya ya. Ini sedang digambarkan, tunggu hingga 100%. Mengenai tips editing menggunakan aplikasi CapCut itu tidak ada yang spesial ya teman-teman. Melakukan pengeditan video, hanya saja di sini kita membutuhkan CapCut untuk video teman-teman merasa kurang ya. Jadi apabila video durasi teman-teman merasa kurang panjang, maka teman-teman bisa menambahkan sistem duplikat pada aplikasi CapCut. Penambahan atau input lagu itu di aplikasi YouTube-nya ya teman-teman. Jadi agar terhindar dari klaim hak cipta, kita akan menambahkan lagunya seperti pada umumnya kita mengupload video short ya teman-teman. Hanya saja yang membedakan adalah kita mengambil lagu dari video yang views-nya banyak, baru kita tambahkan video kita agar video yang kita upload juga mengikuti viewers dari lagu yang viral itu ya, yang banyak viewsnya terlebih dahulu, lalu kita gunakan audio. Nah, seperti ini ya teman-teman, langsung kita pilih video yang sudah kita generate tadi menggunakan aplikasi Linpo. Mungkin seperti itu ya, pastinya teman-teman sudah paham ya cara edit melalui CapCut dan input atau upload video dari YouTube Short. Oke teman-teman, mungkin cukup sekian ya video kita kali ini. Kurang dan lebihnya saya mohon maaf apabila ada kesalahan kata ataupun karakter. Saya akhiri wabillahi taufiq walhidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai ketemu di video selanjutnya. Bye-bye teman-teman.